Halo teman-teman, jadi gue pengen lanjut ke cajian ya. Jadi ini gue kemarin off red guys, baru off red ya. Gue dapet Jian, malah dapetnya Jian Jin ya. Aduh, dapet siapa lagi nih guys? Dan Jin, waduh, Jian Jin. Ya, yang pertama nih guys, ini yang pertama. Kemarin gue 7 kali pull ya, off red dapetnya Jian Jin guys. Padahal sama-sama hijau loh, sama-sama G ya. Wih, kuning. Oh gila, ini kuning nggak mungkin offred lagi kan ya? Nggak mungkin offred, dapatnya pasti Jian ya, bukan Jian Xin ya. Namanya mirip-mirip guys, Jian sama Jian ya. Oke, okay, please 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 please, ini satu-satunya hero yang gue belum dapat nih ya. Moga-moga besok tinggal gacha pedang langsung dapat ya, gacor. Ijo, nah ini ijonya ganteng maksimal ya. Yang kemarin ijo-ijo juga di si Jian Jin juga. Ijo ya, wih gila ganteng maksimal teman-teman, gila. Ini gue 2 kali pull langsung dapet ya setelah off-red ya. Ya bisa dibilang masih agak hoki lah ya ini ya. Jadi gue punya hero komplit guys. Dan semua hero gue komplit, komplit maksimum. Oke, ini yang baru new, widih si ganteng maksimal ini ya, Jian ya. Habis itu tadi gue pakai tiket gratis, gue juga ambil si Ling Yang ya. Habis itu ini dapat si Dan Jin ya, jadi yang bintang 4 juga gue komplit ya, dapat Mortify, habis itu dapat Dan Jin. So buat yang login hari ini, game baik ini kasih tiket gratis via mail ya guys ya. Jadi mailnya ini kalian jangan lupa klaim, nanti kalian dapat hero pilihan yang kalian mau gratis. Dan gue karena tadi kurang si barongsai ini ya, si Ling Yang ya, si Ling Yang ini, jadi gue pilih Ling Yang nih. Seneng banget nih guys, semua hero ada ya. Karena nanti moga-moga ini bannernya kan masih lama ya, gue pengen gacha pedangnya sih. Ini pedangnya sih gokil banget ya, menurut gue bagus banget nih teman-teman, karena dia langsung ngasih bonus resonan atribut ya. Habis itu kalau intro dia langsung heavy attack-nya ini naik 24%, dan habis resonan liberation naik lagi 24% HP damage. Si Jian ini kalau udah ulti semua skillnya jadi heavy attack nih guys. Ini semua skillnya ya, dari basic attack, heavy attack sama dot counternya itu diganti jadi heavy attack Lan Xin Long ya. Jadi keluar naga itu heavy attack, dan itu damage-nya kenceng banget guys. Tapi karena kebanyakan hero ya, jadi gue fokus build 3 hero dulu. MC ini pasti kepake ya, karena story mau gak mau pasti pakai MC. Habis itu ini hero bintang 5 pertama yang gue dapet ya, kalah Caro. Habis itu selectionnya gue pilih Verina ya. Verina ini bagus banget buat ngeheal. Jadi kalau dua tim kalian di DPS-nya udah sekarat nih, kalian tinggal ganti ke Verina. Tapi kalau nggak sekarat, gak usah ganti ke Verina. Ini bagus ya buat ngeheal. Kenapa gue fokus 3 hero dulu? Supaya nanti gue bisa kelarin misi ini ya guys ya, Tower of Adversity ini guys, Stable Zone ya. Jadi di sini cuman pakai 3 hero aja cukup ya buat kelarin guys. Nah nanti kalau udah max build sama Tower Adversity udah gue kelarin, baru gue ngebuild si Jin Long itu ya teman-teman ya, si Jian ya. Nah moga-moga juga pedangnya gue gacor juga ya teman-teman. Oke, semoga kalian juga hoki. Sampai ketemu lagi di next video. See you guys, dadah.